بسم الله الرحمن الرحيم {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله} مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك عماتك وبنات خالك وبنات خلاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي يستنكحها ان أراد النبي يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فردنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك أين أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤسي وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضبن وَيَرَبَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كي يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم اللهم <applause> 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 صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي الله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين كوان كوان pemيرسة yang dimulakan oleh الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salah satu dari petikan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut bulan suci Ramadan ada satu petikan yang menarik sebenarnya perlu kita pertegas perlu kita garis bawahi untuk kita semua betul bahwa Nabi ucapkan pidato tersebut untuk menyambut bulan suci Ramadan tapi tampaknya kita juga perlu membiasakannya dan menjadikan sesuatu hal sebagai amal perbuatan kita di luar bulan suci Ramadan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Waman hafafa, waman hafafa fi hadal syahril amma malakat yamini." Allah alaihi sabab siapa yang meringankan jadi kalimat khaffafa artinya bisa diartikan meringankan fi syahal di bulan suci ramadan ini amma malakat yamini jadi ada milkul yamin milkul yamin artinya bisa diartikan budak bisa diartikan orang yang bekerja untuk kita tentu di zaman dulu masih ada perbudakan Hari ini tidak ada lagi perbudakan, tetapi bukan berarti dengan tidak ada yang perbudakan, hadis ini tidak berlaku, tidak sama sekali. Hadis ini memiliki satu spirit, jadi ada satu spirit yang harus kita tangkap, yaitu Nabi katakan, "Siapa yang meringankan orang yang membantu engkau, yang bekerja untuk engkau." Misalkan kita punya pembantu di rumah, kita punya pesuruh di rumah, kita punya bawahan di rumah, orang yang bekerja sama kita. Siapa yang kita meringankan kerjaan mereka, maka Allah akan ringankan untuk kita hisapnya, perhitungan kita kelak di hadapan Allah. Subhanallah. Ini salah satu hal yang sering terlewat dari kita kita ada kalanya maaf kalau sudah bisa membayar orang sudah bisa mempekerjakan orang orang itu akhirnya tanda kutip kita perbudak jadi kalau orang sudah bisa selesai mengerjakan perbuatannya melihat orang itu sedang istirahat kita kasih lagi pekerjaan lebih berat lagi kita kasih seolah-olah kita tidak ingin melihat dia tidak bekerja padahal tugasnya sudah rampung ini biasa yang terlihat bagi orang yang memerasa, merasa memiliki harta cenderung kepada orang yang tidak memiliki harta karena dia telah membayarnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia percontohkan itu. Jadi Nabi bukan sekedar mengajak umatnya mewanti-wanti umatnya, menyuruh umatnya, tapi beliau sudah lebih dahulu mengerjakannya dan memberikan contoh tauladan kepada kita semua. Bahwa kita harus meringankan beban untuk orang yang bekerja di tengah kita. Apalagi berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan Allah ringankan untuk kita banyak hal, ada banyak dosa Allah hapuskan. Ada banyak hal-hal yang Allah tidak bebankan pada kita di bulan suci Ramadan. Maka, alangkah baiknya kebaikan-kebaikan rahmat-rahmat Allah kepada kita kita cerminkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berikan dispensasi, dispensasi keringanan, keringanan. Waktu istirahat yang lebih bagi para pesuruh kita, atau orang-orang yang bekerja untuk kita, semata-mata untuk menghormati bulan ini. Luar biasa, dan satu kebanggaan besar dan satu keberhasilan besar jika kita bisa melaksanakan apa yang Nabi inginkan dari kita ini. Bukankah memberikan keringanan kepada orang yang bekerja kepada kita adalah satu buah prestasi? Karena dia merupakan amanat yang Rasul berikan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi mukmin yang baik. Terutama di tengah-tengah bulian yang baik ini pula. Nabi melanjutkan dalam khutbahnya tersebut wa man kaffa fihi siapa yang menutup keburukan atau yang mencegah keburukan mungkin lebih tepatnya mencegah keburukannya maka Allah akan menahan juga murkanya Murka Allah dahsyat. Kalau Allah sudah murka bukan perkara mudah. Tapi Allah bisa tahan murka itu. Karena jika kita di bulan suci Ramadan ini mencegah keburukan itu terjadi. Luar biasa. Seperti apa yang kita kerjakan itu tidak terputus berhubungan tidak terputus begitu saja. Allah hitung itu walaupun sedikit. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Nabi, "Wa fihi yatiman" Siapa yang menghormati, memuliakan anak yatim di bulan ini? Akramahullahu Maka Allah akan muliakan dia di saat berjumpa nanti, saat hari kiamat kelak. Siapa yang memuliakan seorang anak yatim? Istilah yatim ini harus kita pahami terlebih dahulu tentunya. Yatim ini adalah orang yang ditinggal ayah. Ayah itu simbol nafkah. Jadi anak yang ditinggal ayah, dia kehilangan kehilangan sumber nafkah. Sehingga kita harus memuliakannya, mengambil alih menjadi bapak asuh, memperhatikannya, kebutuhannya dan seluruh apa yang diperlukan dalam hidupnya. Tapi juga banyak yatim-yatim yang kaya juga banyak. Tentu kalau ada yatim, dia kaya, berasal dari keluarga kaya, mungkin dia belum bukan termasuk kategori yang ingin disampaikan Nabi. Yang dimasukkan Nabi adalahnya putusnya nafkah. Dia menjadi orang-orang musad afin. Orang-orang terpinggirkan kemudian. Tidak bisa sekolah, tidak, tidak bisa mendapatkan pakaian yang layak, tidak bisa mendapatkan makanan yang semestinya dengan gizi yang semestinya, dia memiliki kekurangan-kekurangan. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan mereka. Jangan sampai dari mereka ada yang lapar perutnya, ada yang putus sekolah. Apalagi jika yatim tersebut, maaf, berasal dari lingkungan kita berasal dari orang terdekat kita, dari family kita sendiri atau tetangga kita atau orang yang berada dalam lingkungan kita. Kita tidak perlu mencari yatim yang jauh di sana. Tidak perlu mencari rumah-rumah yatim. Tidak perlu harus browsing di internet di mana yang ada tempat-tempat yatim. Tidak. Coba perhatikan dulu di sekeliling Anda. Siapa dari keluarga Anda? Siapa dari kerabat terdekat Anda? siapa dari lingkungan terdekat Anda, tetangga Anda, jika Anda dapati, maka yang terdekat itu jauh lebih layak mendapatkan batuan Anda ketimbang Anda harus browsing di internet atau harus cari di mana rumah-rumah yatim itu berada. Yang sekarang terjadi justru sebaliknya, yang tumbuh rumah-rumah yatim, bahkan sebagian sudah menjadi komersial, sudah penyalahgunaan atau mengeksploitasi anak-anak yatim, dan ini justru tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kembali lagi, memperhatikan mereka yang lemah adalah juga bagian dari akhlak yang ingin disampaikan Rasul SAW kepada kita di dalam bulan suci ini. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah, Nabi sendiri mendapat julukan Abu Yatama bahkan Nabi sendiri adalah seorang yatim dahulunya dan dipelihara oleh kakeknya kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Talib artinya Nabi sendiri adalah seorang seorang yatim kalau kita memuliakan yatim bayangkan yatim itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi pernah menjadi menjadi yatim saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang disebut Rasulullah adalah cerminan dari rahmat Allah kepada kita. Allah ingin menurunkan rahmat itu kepada kita. Atau rahmat itu sudah siap untuk turun, sudah siap untuk untuk datang kepada kita. Tapi kita disuruh menggerakkan sedikit saja dari kehidupan kita. Dengan cara meringankan orang-orang yang kerja pada kita, meringankan beban orang-orang pembantu-pembantu yang ada di rumah kita, memuliakan anak-anak yatim. Ini semua semua adalah perkara-perkara yang jika kita mengerjakannya, insya Allah rahmat itu akan turun kepada kita. Tapi jika kita sebaliknya, jika kita enggan jika kita malas, enggan, penuh perhitungan, maka rahmat itu pun juga enggan dan penuh perhitungan kepada kita. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, adalah bulan kasih sayang, bulan ampunan. Mari kita jadikan Ramadan itu cerminan dari itu semua. Kita memaafkan terhadap sesama manusia, memberikan keringanan kepada orang-orang yang bekerja kepada kita, dan juga memberikan kasih sayang rahmat kita kepada orang-orang di sekitar kita. apalagi orang itu adalah orang-orang lemah dari kalangan anak-anak yatim maka siapa yang menjadikan ramadannya sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka dialah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang sudah mendapatkan rahmat di bulan suci ramadan merekalah orang-orang yang bertakwa yang tentunya yang disebut dalam Al-Quran la'allakum tattakun jadi orang bertakwa itu mustahil kecuali dengan rahmat Allah itu sendiri jadi orang-orang yang mendapatkan tempat kedudukan istimewa di hadapan Allah mustahil kecuali dengan rahmat Allah itu sendiri maka itu ambillah rahmat itu pungutlah rahmat itu yang ada di hadapan kita yang ada di samping sekeliling kita. Dengan kita mendapatkan, mengumpulkan rahmat-rahmat itu, insya Allah, rahmat Allah yang besar itu akan datang kepada kita. Saudara-saudaraku yang dimulakan oleh Allah, ini kiranya yang bisa saya sampaikan di tempat yang waktu dan tempat yang sederhana ini, semoga bermanfaat bagi kita. Besar harapan saya pribadi, saya merupakan orang pertama yang bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan apa yang saya sampaikan pada waktu ini. Semoga semua saudara-saudaraku juga diringankan kakinya pada Allah untuk juga ikut berada pada garis terdepan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia di bulan suci ini. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم افتح لي فيه أبواب بدلك، وأنزل علي فيه بركاتك. Wa waffiqni fihi wa askinni fihi buhbuhati ya mujiba da'watil muqtarin ya Allah bukakan bagiku pada bulan ini pintu anugerah-Mu Turunkan padaku, berkahmu. Bantulah aku untuk memperoleh keriduanmu. Karuniakan padaku keindahan surgamu, wahai yang menjawab doa mereka yang menderita.